salah satu untuk menjaga agar imun dari kesehatan sapi kita bisa terpenuhi. Kalau di imun dan vitamin di sapi kita bisa terpenuhi, insya Allah maka sapi kita akan sehat, dan sehat pokoknya ya. Apalagi di tengah-tengah adanya virus PMK ini ya, virus yang bisa merugikan peternak. PMK adalah virus penyakit mulut kuku yang berasal dari luar negeri, yang kabar-kabarnya di media sudah ada di Jawa Timur untuk kasusnya. Nah, di video kali ini kami akan ini ya, memberi kebutuhan vitamin untuk sapi kami. Jadi ini bisa dilakukan di rumah. Untuk caranya ini menggunakan vitamin ini ya, Cavit Black. Nah, ini adalah vitamin untuk memenuhi vitaminnya ini. Ini biasanya untuk orang juga bisa, untuk manusia ini biasanya saya gunakan bila untuk memenuhi vitamin. Namun ini pun juga bisa untuk sapi. Karena apa? Karena sapi juga hewan hidup ya teman-teman, seperti kita. Nah, ini Cavit Black ini ya. Ini tablet. Ini saya beli di apotek sekitar 10.000 untuk harganya. Nah, seperti ini untuk kemasannya. Nah, media yang saya gunakan ini adalah pakai momol tebu ya teman-teman. Untuk memakankannya saya menggunakan momol tebu. Nah, seperti ini. Saya belah seperti ini ya caranya. Saya belah seperti ini dengan sabit di bagian tengah-tengah. Ini momol tebu yang masih muda. Kemudian ini saya buka dulu untuk obatnya. Nah, jadi seperti ini untuk obatnya, ini tablet ya teman-teman. Nah, cukup satu sapi satu tablet. Nah, ini bisa di 2 hari sekali teman-teman. Biasanya saya kasih 2 hari sekali. Biasanya seperti ini, saya lipat seperti ini. Ya, agar kebutuhan vitamin sapi kita tercukupi dan bisa sehat di tengah-tengah adanya virus ini ya, yang lagi heboh di media. Ini lagi. Kalau dibilang khawatir ya, tetap khawatir ya teman-teman. Namanya virus. Untuk artikel yang saya baca itu, virus PMK sendiri itu berasal dari luar negeri ya teman-teman. Itu kemungkinan ada yang membeli hewan dari luar negeri dan itu terjangkit PMK sendiri, untuk misal sapi yang dari luar negeri itu. Dan sifatnya pun bisa menular ya teman-teman. Kalau sapi sudah terjangkit PMK seperti itu, nah itu jadi di luar sudah terkena PMK lalu dibawa ke Indonesia, nah seperti itu akhirnya menular ke sapi-sapi di Indonesia. Nah, semoga saja ada ini ya teman-teman, dari dinas peternakan bisa mengatasi wabah ini ya, PMK di Jawa Timur. Kita doakan. Nah, seperti ini sobat ternak,
cara kami agar terpenuhi untuk isinya sapi. Ini saya 4 dulu ya teman-teman, 3 dulu kita lanjut nanti untuk mempersingkat durasi video. Jadi kita tinggal kasihkan ke sapi. Selain itu untuk kebersihan dari kandang itu juga penting ya teman-teman. Nah, ini untuk di tempat kami, membersihkannya juga saya bersihkan dengan air itu ya, untuk meminimalisir seperti air kencing itu ya, itu harus dibersihkan setiap hari untuk kandang. Yang paling baik adalah kandangnya selalu bersih. Es peternak kita tinggal kasihkan seperti ini. Kalau mamal tebu masih muda itu sangat empuk ya. Nah, jadi sapi itu sangat suka kalau mamal masih muda. Mamal tebu. Kita lanjut, ini yang ini sudah dimakan ya teman-teman. Yang kecil ini kalau sudah dewasa itu gampang tapi bukan berikannya. Yang satunya.